Kisah Cindelaran. Duh. Yang mempunyai ayam sakti. Saktian ayam Cindelaran sampai juga ke telinga raja. Raja yang mengetahui kehebatan ayam Cindelaran menantang Cindelaras untuk mengadu dengan ayam kepunyaan raja. Raja bertaruh. Kalau ayamnya kalah, maka setengah dari kerajaan milik Cindelaras. Suatu hari, sebuah kerajaan. Terlihat seorang raja yang sedang asik bermain dengan ayam-ayam peliharaannya. Pak Raja, ayamnya dimainin. Ayamnya dimainin. Bentar ya. Dia nggak mau. Ya gak kan ada reaksi. Biasanya kalau ayam tuh krrrr. Oh. Dia nggak mau. Ya deh, nggak jelas kerja. Awalnya aja. Krrrr. Saya ini aja. Oh iya. Saya raja. Ya, ya. Boleh ya, silakan. Terus? Iya, dimainin. Ini ayamnya. Mati ayamnya. Iya, dimandiin. Ini kan raya ayam raja. Mau diaduin nanti. Oh, gitu. Ya, kita adu. Iya. Tiba-tiba permaisuri raja pun datang. Ia kesal karena sang raja lebih memperhatikan ayam daripada istrinya sendiri. Paduka. Kenapa sih setiap hari ayam aja yang dilus-lus? Aku gak pernah sama sekali dilus-lus perhatiannya cuma sama ayam melulu. Kamu kan bukan istriku. Aku istrimu. Yang tadi di belakang siapa?